Okay, baru lepas job passport, sekarang kat border, menuju ke Hat Yai. Okay, sekejap. Macam mana aku boleh ada dekat sempadan Thailand pula ni? Okay, ceritanya bermula macam ni. 3 hari yang lepas, aku dengan Cikgu Hafiz sedang TTS atau dikenali sebagai Teh Tarik Session. Bahasa zaman kini lah katakan. Sedang lepak-lepak, kami pun dapat ilham untuk menghabiskan sisa-sisa tahun 2019. Kerana pada tahun 2020 nanti, kami akan masuk ke alam 3 series. Nak masuk 30 dah. Pening? Pening tu kita naik KTM. Naik KTM. Tanpa berfikir panjang, kami terus membuat perancangan percutian secara last minute. Dan hasilnya, sekarang kami berada di Sawadikap, Thailand. Bravo. Bravo. Terima kasih, bang. Dulu aku cik-cik panggil bas ni bas gagap. Sebab dia KKKKKKKL. Seterusnya kita jahit tiket untuk pergi ke Aonang. Luck tak ada. Nak naik private van, tiket agent kita pergi, tiket habis. Tapi apa-apa hal, kita pergi makan dulu. Ui, bedah Zip. Okay, sekarang ni kita kat kedai makan Muslim dekat tengah-tengah bandar Hat Yai ni. Boleh tengok kan? Look, agent-agent van kat area di sini dah habis. So kita akan pergi ke main station bus nanti untuk cari bus kat area sana atau van kat area sana. Kita naik Grab nak ke bus terminal. When? Aonang? 1, 2, 3. How much? 3 ya? 350 baht. Aonang na? 350. Oh, 2 Aonang. Now. Dia kena bagi tour office juga. Aonang. What time? You one way, two way? One way. Oh. 1,050 baht. Okay, you wish here, yeah? We will pick up you. Okay. Yeah, yeah, yeah. 12 o'clock, right? Yeah, yeah, okay, yeah, thank yeah, you very much. Yeah. Kita dah dapat tiket kita untuk ke Aonang pukul berapa? 12 o'clock. Tapi dia kata tadi apa? 12. Aku tak faham dia cakap ni. Apa benda? Aku minta dia ulang berkali-kali. Go to Aonang. Now? Now we o'clock. Now only Gabi. Now only Gabi. Only Aonang Chua. What time? Twelve. Okay, 12. Rupanya pukul 12. Twelve. Lah, kau pun tak dapat lagi. Pukul 11. Baru dapat tangkap. Sementara kita menanti pukul 12. So kita akan pergi ke tempat yang memang kita nak tuju sangat-sangat bila kita pergi ke Thailand ni, iaitu 7-Eleven. Ni tempat yang paling aku rindu setelah sekian lama. Thai milk tea, what? Americano? Ice Americano? Yes. What? Oh? Americano ni suka? Suka, ya? Yeah. Yeah, very, I'm very... Nak gula tak? No. No sugar? No sugar, yeah. Dah berapa kali masuk Thailand? Sekali? Ya. Jangan tipu, mana tak boarding pass tengok. Ada satu rahsia tentang Amir Asad yang mungkin penonton tak tahu. Dekat tu Amir Asad ada tatu kat bahu. Itu rahsia lah, kita senang je ni lah. Kita Islam kan? Yeah. Suka baik, kita jaga aib orang. Orang akan jaga aib kita. Allah jaga aib kita, insyaAllah. Tak ingat tatu aku, ni. Ini dah tahu aku. Ini dah tahu aku. Ini bukan jatuh basikal. Ini terciduk BCG. Sebenarnya kita orang dah booking hotel dekat Aonang nanti. Kita booking dekat booking.com. Kalau aku nak booking hotel tu, aku akan tengok online tu. Aku akan tengok betul-betul. Aku akan check betul-betul. Sebab kita ni bayar. Duduk hotel tu kita bayar. So kita ada expectation kita. Sebenarnya kita datang Krabi ni, ke Aonang ni, musim cuti. Hotel banyak yang dah full. Kita jumpa satu hotel lah. Nama hotel ni adalah Aonang Terrace Hotel. Melalui gambar-gambar kat dalam booking.com ni,
expectation kita tinggi lah kan. Kadang-kadang diorang nak promote hotel ni dekat gambar cantik, tapi dekat kalau kita datang betul-betul kita tengok sendiri, dia sebenarnya tak adalah cantik apa sih. Tak macam dengan gambar. Gambar lama masa hotel baru upgrade ke apa ke. Yes, betul-betul. Okay. Kenapa expectation tinggi? Dari rating ke apa ke? Dari rating lah biasanya. Rating dia tak berapa tinggi sangat. Dia 7.4. 7.4 good. Boleh lah. Kita tempah bilik 3 orang. Kalau expectation kita lah, kalau gambar-gambar macam ni lah. Cantik lah. Memang cantik lah kan. Dari segi location tu macam mana? Dia dekat. Location dia dekat tepi jalan. Tepi jalan utama dekat kawasan Aundang Beach tu. Tapi dia bukan kat tepi pantai, dia jauh sikit. Tapi okey lah, walking distance 5 minit, 10 minit kot rasanya. Ini aku rasa depan dia ada restoran ni, ada Ranggol Restoran. Ni ada orang hangout, orang lepak-lepak. Bawah dia, kawasan bawah? Mungkin lah, ini depan, kat depan hotel dia. Kita nak tengok hotel ni okey ke tak. First kita check lower score dia, orang yang bagi lower score. Kita tengok paling sikit bagi 2.5 chong daripada Malaysia. Dia kata not value for money. Reception person in charge respond very bad attitude. No room cleaning service. Apa problem dia? Room very dirty. Kebersihan lah. Kebersihan lah. Kebersihan dengan tak friendly. Orang tempatan bagi 2.9, aku tak faham. Dia cakap bahasa Thailand. 3.3 Kamil daripada Oman. Dia kata employees is good. I would advise everyone not to book at this hotel. Apa masalah dia? Dia kata employees bagus, is good. Tapi tak ni, suggest orang lain. Lepas tu dia kata yang bad dia very old hotel. Tak ada elevator. Semua kata poor. 3.3. Ni 3.8 dia kata not a lot to be honest. Maksud dia apa yang dia suka sebenarnya tak banyak. Apa yang tak suka, had to move 3 times dirty room and disgusting smell. Ada bau busuk. Kebersihan juga lah. Kebersihan. Okay, lepas tu dia kata staff not friendly. So sekarang ni masalah hotel ni, satu staff tak friendly dengan masalah kebersihan. Old. Nampak macam usang lah kot old ni. Lama lah. So kita tengok yang tinggi punya pula rating. Okay, macam ni contoh 10. Dia kata friendly and helpful staff. Friendly pula. Ni review terbaru ke? Ini tahun November 2019 tahun baru ni. Okey, baru lagi. 16 November dia membagi 10. Okey, warm friendly reception. Dia kata reception okey. You can book massage, travel, apa semua ni lah. Next door to a minimart. Gloria dari India. Yang ni dia kata very clean and spacious. Ini review lama tapi tahun bulan Jun. Jun 2019 tahun ni juga. So kita akan tengok berbaloi ke atau tak dengan bayaran satu malam kita bayar. Bukan satu malam, kita duduk dua malam dengan bayaran RM340 untuk 3 orang. So sama ada di berbaloi atau tak, nanti kita akan tengok dekat Aunang nanti. Van kita ke Aunang dah sampai. Let's go. Mungkin perjalanan dalam berapa jam lah? 5 jam kot. 5 jam kot. Lebih kurang dalam 300 km rasanya. So kita jumpa kat Aunang nanti. Okay, sekarang ni kita sudah berada di Krabi dan ini kita sudah menuju ke Aunang Beach. Perjalanan daripada Hat Yai untuk ke Aunang Beach ni di Krabi ni mengambil masa lebih kurang 6 jam dengan menaiki van satu hala. Aku tidak sarankan kepada wanita-wanita mengandung atau korang yang bawa anak-anak kecil, terutamanya bayi, untuk menaiki van macam ni untuk perjalanan jauh di Thailand. Kerana dah macam naik roller coaster dah dengan permukaan jalan yang tak rata. Okay, thank you. Thank you. Alright, so ni kita dah sampai dekat hotel kita. Ni bahagian depan dia. Macam dia cakap lah. Dia kat tepi jalan. Memang betul-betul tepi jalan. So dia memang sambung lah dengan restoran kat depan tu. What is your name? Muhammad Amir. The total is 2470. We already paid. Okay, pay already? Yeah, paid already. So 1000 baht for deposit. 1000 baht deposit and copy of passport. And this you write apa?
Sekejap kita jadi dengan lapar. So first impression kita, kita tengok dari luar dia nice dekat bahagian lobby dia ni. Ada restoran dekat depan tu. Tapi dekat bahagian luar pintu masuk dia, dia betul-betul tepi jalan, babe. So dia memang tak ada space yang besar kat luar, tapi dia ada space lobby besar macam ni. Siap ada restoran lagi. First impression aku sekarang ni still good lagi, still okay lagi. Okay, sir. It's working. Okay. 308 mungkin tingkat 3. Jom. Dia punya staff dia tu, orang ramai komplain kata tak friendly kan. Aku rasa dia macam kurang sikit lah. Bukannya dia tak friendly, dia kurang sikit. So ini bilik kita 308. Kita nak tengok kita punya first impression tentang bilik ni macam mana. Adakah ianya meet our expectation, ataupun dia lagi low, ataupun dia lebih daripada expectation kita. So kita tengok dulu. Oh, this is our room. Okay, nice. Macam dalam gambar. Oh no. Oh, I think lampu dia ni je. Dia macam suasana romantik gitu je lah. And yang paling penting, aku bila masuk bilik hotel je, aku akan cari ini. Plug ni aku harap, memang aku harap memang betul-betul ada kat sebelah katil. Okay, sini ada plug lagi. Belakang TV ni pun ada plug. Kalau aku, kalau plug jauh daripada katil, aku tak berapa suka lah. Ha, kalau macam ni jauh dari katil. Kat situ ada satu je, jadi kena berebut lah siapa yang cop dulu. Dia punya plug tu. First impression kita dalam bilik ni, okay, nice, cool, cantik, sama macam dalam gambar. So dia tak lebih daripada expectation aku dan tak kurang daripada expectation aku. Dan kita tengok toilet dulu. Kita tengok online, dia tak tunjuk toilet. Aku pun wonder kenapa dia tak tunjuk toilet. Kita nak tengok toilet dia, okey ke tak? Bagi aku okey, bersih. Cuma oh, okey, shower dia kat belakang ni. Okey, mari sini boleh tengok shower dia. Ada water heater semua. Tapi pada pandangan aku, ini adalah shower yang tak berapa nak proper. Maksudnya dia tak ada dinding yang membezakan antara toilet dengan shower. Dia kalau mandi, dia akan basah satu bilik air. Biasanya orang putih, Mat Salleh ni, dia ada macam divider, macam pembagi lah. Dia orang tak suka kalau toilet basah-basah. Jadi ni dia typical Asian punya toilet, dicampur shower dengan toilet. So bagi aku okey. Tak ada masalah, tak ada kurang. Tengok flush boleh pakai tak? Okey, flush boleh pakai, okey. Air pun boleh. Cool. Nice. Seterusnya kita tengok view dekat luar. Okey. Kita boleh nampak view dekat atas bukit sana. Gelap, tak nampak. Dan atas sini. Oh, this is interesting. View kat sini cantik. Kat sana kita boleh nampak macam ada palace. Sama ada itu istana, hotel ataupun aku tak tahu apa benda kat depan sana. Tapi nampak nice kat sini. Cuma view daripada tingkap depan tadi tu tak berapa nak nice. View dari sini okey, cuma ada bangunan yang kacau gini lah. Tapi still okey lah. So this is our room. Aku lupa nak mention kat sini, ada juga mini peti sejuk. Okay, nice. And apa yang kurangnya sekarang ni, kita orang dah perasan TV tak boleh nak on. Tak tahu macam mana nak on TV ni. Mungkin sebab remote dia tak boleh guna, aku tak tahu. And sebenarnya kenapa bilik ni gelap, ni lampu kecil. Ni pun lampu kecil. Pencahayaan dia kurang. Yang ni main light dia, lampu besar dia. Tapi lampu besar dia mati. Aku tak jumpa switch dia. Aku anggap lampu ni rosak. Aku tak tahu. Dia memang tak boleh nak on. Dah puas dah cek switch dia, tak jumpa. So bilik ni agak gelap sikit, tapi tak kisahlah. Kita orang bukan nak
pakai sangat lampu utama ni. Dia macam gloomy-gloomy macam ini pun dah okey. Okay, terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe dan kita akan berjumpa di video yang akan datang. Bye-bye.